Bobby, pengusaha mobil rental gembira mendengar tol Manado Bitung segera beroperasi penuh. Tol sepanjang 33,9 km itu bakal mempersingkat perjalanan hampir 1 hingga 1,5 jam lebih cepat dari rute melewati jalan biasa. Bobby berharap keberadaan jalan tol ini bakal menjadikan daerah lebih ramai, sehingga usaha rental kendaraan yang digeluti sejak 12 tahun lalu dapat berkembang. Nah, ini sangat membantu kami dalam pemakaian jalan. Nah, biasanya kalau saya lewat pakai jalan sebelum ada tol, itu kalau Manado Bitung itu sampai 2 jam setengah. Dengan adanya tol ini cuma 25 menit. Wah, ini luar biasa ini, Pak. Saya bangga karena saya bisa menguntungkan waktu. Pria yang berprofesi sebagai pemandu wisata di sebuah travel perjalanan mengaku, tamu yang datang dari Bandara Samratulangi, lebih banyak yang memilih melalui jalan tol menuju tempat wisata di sekitar Likupang dan Bitung. Selain kualitas jalan yang baik, wisatawan disuguhi pemandangan pegunungan yang cukup menawan. Kalau kita lewat jalan tol itu lebih cepat, karena kalau yang jalan yang lama itu perjalanannya bisa sampai 1 jam setengah. Kalau lewat jalan tol ini lebih cepat dan jalannya juga lebih bagus. Direktur Utama PT Jasa Marga Manado Bitung, Charles Lendra, berharap keberadaan jalan tol dapat memberi manfaat bagi warga sekitar. Pihaknya memperkirakan telah menyerap 30 hingga 40% warga sekitar jalan tol sebagai tenaga kerja PT Jasa Marga Manado Bitung. Selain itu, pihaknya sedang mempersiapkan etalase UMKM di rest area agar masyarakat sekitar dapat mengambil manfaat ekonomi dari kehadiran jalan tol Manado Bitung. Memang kami ini sedang tahap finalisasi desainnya untuk rest area, ada di rest area di jalur A dan jalur B ya. Jadi ini nanti otomatisnya setelah terbangun kami akan memenuhi peraturan juga bahwa memang minimal 30% minimal UMKM. Kami akan bisa lebih banyak UMKM yang bisa masuk ke rest area nanti kami. Charles menambahkan, saat ini jalan tol masih didominasi kendaraan pribadi dibanding kendaraan niaga seperti truk dan bus. Adapun jumlah rata-rata kendaraan pengguna jalan tol berada di kisaran 4.500 per hari, dengan puncak mencapai 9.000 kendaraan di saat libur Natal dan Tahun Baru lalu. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat apabila kapasitas pelabuhan internasional dan kawasan ekonomi khusus Bitung dan Uwudu beroperasi maksimal. Di asumsi awal bahwa saat jalan tol ini dioperasikan akan terdukung karena sudah ada kawasan ekonomi, sudah ada pelabuhan yang memang beroperasi penuh, nah itu sangat diharapkan. Memang apabila asumsi-asumsi tersebut tidak terrealisasi, tentu ini akan menjadi kendala untuk mendapatkan volume lalu lintas sesuai dengan rencana bisnis yang ujungnya akan berdampak terhadap menurunnya kelayakan dari ruas jalan tol ini. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo direncanakan meresmikan operasi penuh jalan tol Manado Bitung dengan ditandai peresmian beroperasinya ruas 2B Donowudu Bitung. Setidaknya 5 gerbang tol bakal beroperasi untuk mempermudah akses ke kawasan ekonomi khusus Bitung dan kawasan strategis pariwisata nasional Manado Bitung Likupang. Azim Happy, Bitung, Sulawesi Utara.